Bukannya jenis possession game, aku nak tengok macam mana Pep nak terapkan sistem dia dekat Al-Hilal ni. Itu yang pertama. Alright, Assalamualaikum. Apa khabar semua, sihat ke? Selamat Hari Raya. Ha. Ini bukan vlog, kita bercakap pasal bola. Ada satu good news lah, antara big transfer jugalah. Walaupun transfer ni tak adalah berapa famous macam transfer yang season sebelum ni dengan si A, Messi apa semua tu kan. Tapi bolehlah kita nak buat talking point. Selamat datang kepada siapa-siapa yang baru jumpa channel ni. Mostly aku cakap pasal bola. Janganlah lupa subscribe, kita akan go through konten-konten yang lebih menarik. Ha. Finally, selepas beberapa pasukan yang telah berlumba-lumba untuk nak mendapatkan Erling Haaland, antaranya adalah Manchester United, PSG, Real Madrid, MU kan biasa. Transfer-transfer yang hot-hot player ni, rumours semua dia akan ada. Dapatnya belum tahu. And then next PSG, katanya yang itu nak lepaskan Mbappe pergi Real Madrid. Tapi tak jadi juga, Real Madrid pula sekarang ni Benzema pula tengah naik. Ha, dengan cerita kawan tu nak dapat Ballon d'Or season ni, kita tengok dulu macam mana. Jadi selepas pasukan-pasukan ni berlumba untuk mendapatkan Erling Haaland, Manchester City yang sampai ke garisan penamat dulu. Ha. Last statistik Haaland dengan Borussia Dortmund, dia punya rekod yang paling top lah. Dengan 88 appearance, dia berjaya menjaringkan 85 gol. Tak payah nak darab, bahagi, tambah, tolak apa semua. Tengok je angka tu dah boleh tahu. Ratio dia 1 game 1 gol. Bukan itu saja, dia pun berjaya mendapatkan 23 assist. So kiranya dia bukanlah hanya goal scorer sahaja, assist pun dia boleh buat. Banyak pula tu. Man City berjaya mendapatkan dengan harga lebih kurang 64 juta euro. Dan aku pun baru dapat baca tadi, City berjaya mendapatkan kurang daripada harga yang diorang expectkan sebelum ni. Maksudnya dia letak harga sekian-sekian, tapi diorang boleh dapat lebih murah daripada tu. Nak sebut pasal murah, aku terbaca satu troll lah dekat Twitter. Diorang troll pasal Fred. Manchester United membayar 2 juta lagi mahal daripada harga Haaland ni kepada Fred, sedangkan City boleh bayar 2 juta juta lebih murah kepada Erling Haaland. Ha. Aku macam, oh, okay. Kesian si Fred, kat mana pun kena. And then now we go straight to the point. Kenapa Erling Haaland ni nak sangat ke Manchester City? Yang pertama, sebab dia menyatakan hasrat secara direct. Dia cakap dia nak menang Ballon d'Or. Tapi season ni belum lagi lah kan. Mungkin season depan, dua season depan, kita tak tahu performa dia macam mana. Dia usia-usia yang muda macam ni, usia 20-an, 23, 24 ni, elok sangat lah kan. Orang cakap timing-timing peak dia untuk nak jadi pemain terbaik dunia. Ha. Tengok CR, umur 23, the first. Dia orang WhatsApp. Dia berjaya mendapatkan Ballon d'Or pada umur 23 tahun. Itu tahun pertama dia dapat. Lionel Messi berjaya mendapatkan Ballon d'Or pada umur 22 tahun. Ha, so nampak 22, 23, 24, 25 tu memang ngam-ngam lah. Orang cakap umur 22 hingga 26 tu umur yang paling cantik lah untuk dapatkan Ballon d'Or. Kita pergi yang poin yang kedua adalah dia nak bergandengan ataupun nak pergi bermain dengan coach, antara coach yang terbaik di dunia, iaitu Pep Guardiola. Aku pun ada terbaca yang Pep Guardiola pun dah extend contract sehingga 2024. Cantik sangat lah dia dapat Haaland, the pure striker dekat depan tu. Nak bercakap pasal taktikal, kejap lagi poin yang last aku bawa korang pergi sana. Tengok sampai habis. And dia pun antara one of the best coach yang juga berpengalaman lah. Sebelum ni dekat Bayern macam mana dia bawa Lewandowski, sebelum ni dekat Barcelona macam mana dia bawa Messi. Player-player yang dia build up lah, daripada player yang biasa sehingga menjadi superstar. Next, yang ketiga, kenapa Haaland nak sangat join Manchester City? Dia nak menang Champions League. Bukan yang aku cakap kalau duduk dekat Borussia Dortmund tu tak boleh menang, tapi tengoklah performance Borussia Dortmund dah lama dah. At least paling tidak pun sampai semifinal. Last kali aku rasa zaman Mario Götze dengan Marco Reus, tu kot dia masuk semifinal. Jadi dia nak pergilah dekat klub yang lebih nampak boleh capai ke level untuk nak menang Champions League. Lagipun yelah, kita pun tengoklah kan, season lepas pun dah masuk final, kalah dengan Chelsea. Season ni pun sampai ke semifinal. At least paling tidak pun semifinal antara level-level Manchester City sepatutnya pergi lah. So mana tahu, mungkin Pep lepas ni dah dapat lebih lagi pure striker yang boleh dapatkan lagi banyak gol. Mana tahu season ni, ha, City angkat UCL. Lepas sahaja diorang dah umum yang diorang berjaya mendapatkan Manchester City, walaupun Manchester City tak officially announce lagi, katanya 1 Julai nanti baru announce dia punya start contract. Diorang interview Pep Guardiola, apa perasaan dia, apa first reaction dia, apa first impression dia, ataupun dia berminat ke tak nak cakap pasal tu. Dia cakap apa? Dia cakap, "I love to talk about that, but I can't." Ha, dia bukannya tak nak cakap, tapi dia tak boleh. Benda pun belum officially announce. Ha.
Yelah kang jadi apa-apa kang, dia bagi info salah pula kan. Oh, hari tu aku pergi ambil futsal. Lepas tu aku pakai baju ni. Orang cakap baju ni lawa. Baju ni lawa bhai. Boleh dapatkan di channel A2N Studio. Siapa follow channel A2N Studio dia tahu lah Apek ada jual baju. Mak Kening, Mak Kening. Panggil Apek pula. Terbiasa buat panggil Apek. Orang lain panggil Mak Kening. Jangan lupa pergi tengok YouTube A2N Studio. Bola sepak lokal. Oh, aku ada 2 poin yang aku nak tengok antara Pep dengan Erling Haaland ni. First kali aku nak tengok macam mana Pep nak terapkan sistem dia kepada Erling Haaland. Sebab aku tahu yang Erling Haaland dia bukannya jenis possession game. Dia more to counter attack punya style and goal-goal percentage sebelum ni pun time dekat Dortmund pun kebanyakannya adalah daripada goal counter attack. Yelah dia kan jenis yang ada speed, ada shooting. Bukannya jenis possession game. Aku nak tengok macam mana Pep nak terapkan sistem dia dekat Erling Haaland. Itu yang pertama. Yang kedua poin aku adalah aku nak tengok kalau Pep tak boleh terapkan sistem dia dekat Erling Haaland, apa role yang nak dibagi dekat Erling Haaland ni? Adakah Pep nak tukar formation, nak main 4-2-3-1 ataupun Manchester City next season nak main counter attack punya style, ataupun Pep Guardiola nak bawa masuk Erling Haaland ni untuk nak bagi game Man City lebih lagi laju? Ha, itu antara perkara yang tertanya-tanyalah dekat pemikiran aku ni. Let's see how things going. Ha, kita tengok. Okay, aku rasa itu saja point aku. So kepada fans Man City ataupun fans Erling Haaland, tak kisahlah fans mana-mana sekalipun, fan Negeri Sembilan ke apa, komen dekat bawah apa pendapat korang, Erling Haaland ke Manchester City. Jangan lupa subscribe. Nak lain video aku yang lain, ada playlist dekat atas ni. Jangan lupa tekan. See you guys next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Haaland, Haaland, selbst die Bayern haben Angst, bald gewinnt das ganze Land. Haaland, hey, Haaland, Haaland, gestern war er unbekannt, von Feuer wie das ganze Land. Haaland.